tonton videonya sampai habis ya. Wih, paus guys. Gede banget pausnya. Ya, kita harus selamatin paus ya guys. Tidak. Ya, kita harus membersihkan perut paus ya guys, karena dia habis memakan banyak sampah gitu, jadi kita harus bantu keluarin. Nih tuh, tadi dia makan 4 sampah, sekarang kita bersihin perutnya supaya cantik lagi ya guys. Nah tuh selesai. Makanannya, yalah paus kan mulutnya lebih besar ya. Tuh dia seneng guys. Paus selesai. Kayaknya kita cari hewan yang kesusahan. Yo ini kepiting guys. Butuh diperiksa. Oh, kelomang bukan kepiting. Aku kira kelomang. Nah guys, ini kita harus bantuin kelomang untuk bisa keluar. Jadi kita harus misahin tadi batu-batunya, sekarang rumput laut ya. Cangkangnya pada retak semua. Sepertinya dia akan Bukan juga. Bukan. Ada satu lagi guys, tinggal satu lagi ini. Cantik banget ya. Ih, cantik banget tubuhnya kelamang. Makanan kelamang ini kayak cantik-cantik gitu. Baru tahu. Oke, dia sudah kenyang dan dia sekarang sehat, guys. Hey, terus siapa lagi ya sekarang? Oh, ini kura-kura, guys. Kura-kura itu butuh pengobatan. Oh, dia makan sampah juga. Oke, kita harus menyelamatkannya, kura-kura. Oke. Bangunin kura-kuranya dulu, lalu kita kasih 3 pil obat. Sembuh deh. Lalu kita kasih makanan, yaitu rumput laut ya guys. Kayak habis deh makanannya.
dia senang dan sudah kembali sehat. Wow. Berikut ya guys, kita cari hewan laut lagi. Oh, ini ada yang butuh. Kita ke sini dulu. Oh, ini karang. Aku kira bebatuan gitu. Oh, dia terkena debu gitu. Oh, minyak. Abis kayak debu, jadi aku kayak itunya debu. Kayak kita harus matiin minyak-minyak ini. Minyak-minyak berbahaya. Kita bersihin kerangnya dari minyak supaya bersih. Tuh. Wow. Lalu kita sedot kayak bintang-bintang gitu yang nempel. Kita bersihin. Oke, selesai. Selesai guys, kerang-kerangnya sudah pada dibersihkan dan sekarang mereka sudah sembuh. Oke, kita cari lagi. Kita cari lagi hewan yang kesusahan. Dan ini kayaknya ikan yang tersangkut deh. Oh iya, ikan bruntal. Bukan benar, ikan bruntal terjebak kaleng. Kaleng kan kaleng. Ayo, kita harus menolong ikan ini. Lama kita keluarin dulu. Kita pecahin ininya. Wah, banyak banget sampahnya, kalengnya. Terus sekarang kita bersihkan sampah-sampah yang ada di ikan bruntal. Tuh kayak rumput laut, banyak dah sampahnya. Selesai. Tuh, kita harus ketuk dia supaya dia mengeluarkan udara. Tarang. Dia sudah sehat, guys. Sekarang kita beri makan. Wow. Selesai. Sekarang kita cari lagi. Oh, ini siapa? Oke, kita harus selamatin dia. Ini siapa ya? Oh, anjing laut, guys. Kelihatannya tapi kayak bukan anjing laut. Oh. Kasian banget ya guys, dia tertabrak kapal. Ya, ininya hilang giginya. Oke, kita satuin gigi-gigi ini. Lalu jadi satu deh. Jadi bagus giginya sekarang. Sekarang kita bersihin luka-lukanya anjing laut ini ya guys. Tuh, kita olesin obat gitu. Selesai. Sekarang benjolannya kita kompres dengan es batu supaya mengecil ya guys. Selesai. Terus sekarang kita perban benjolan tadi. Nah, selesai deh guys, sudah diperban. Kayak kita kasih makan cumi-cumi yang warna-warna ini. Ada yang warna merah, kuning, ungu, merah lagi, dan hijau. Oh, sekarang dia sudah sembuh guys. Next, hewan apa lagi yang kita temuin ya. Kayak kita kita cari hewan yang kesusahan.
Oh ini guys, ubur-ubur. Dia keracunan guys, ubur-uburnya. Oh, dia kena minyak-minyak itu. Ayo kita obatin dia ya guys, supaya dia bisa sembuh lagi. Pertama kita harus singkirin sampah-sampahnya dulu. Sampahnya banyak banget. Sudah disingkirin deh. Sekarang kita kasih antiseptik ke ubur-ubur. Kita olesin ke seluruh permukaan wajahnya ya guys. Badannya sih, bukan wajahnya. Sudah sembuh? Oh belum. Ini kita harus obatin ini luka-luka yang bulat-bulat ini supaya cepat sembuh. Selesai, itu sudah sembuh guys. Oh belum, ininya kelilit deh. Nah selesai, seneng banget ya guys. Oke, berikutnya kita kasih makan ikan-ikan gitu, ada yang warna merah, hijau, merah emping, terus warna kuning, putih, banyak deh. Kayak dia sudah sembuh dan sekarang dia sudah sehat. Kita cari, aduh. Terus kita cari hewan laut yang kesusahan lagi. Oh ini guys, tadi aku kelewatan kayak paus gitu. Oh lumba-lumba, tapi kelihatan kayak paus ya. Dia lagi berenang terus tergores. Kasian. Kayak kita obatin, kita hilangin dulu kuman-kumannya. Tuh banyak banget ya guys kuman-kumannya. Ini mata dua, mata satu juga ada. Selesai. Setelah dibersihin, terus ini kita perban ya guys. Tuh, terus dikasih selotip supaya perbannya tidak copot. Bentar. Selesai. Sekarang dia sudah sembuh guys. Terus kita kasih makan. Ini ada ubur-ubur, ini juga. Terus ini ada ikan, tiga ikan. Selesai, dia sudah sehat dan sembuh. Oke, berikutnya kita cari hewan laut lagi guys. Hewan laut lainnya. Oh komang-komang udah sembuh kan. Ini kenapa lagi guys si komang-komang. Oh ini mah yang tadi, ini mah kita udah. Ya, kita cari hewan laut lain ya guys. Ikan brontal. Oke guys, videonya sampai sini dulu ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye, thank you for watching.